Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Nisa dan hari ini Nisa akan menceritakan mengenai Chromecast daripada Maxis. Chromecast merupakan peranti dari Google yang membolehkan pengguna untuk berkongsi apa yang sedang ditonton pada peranti ke TV besar. Proses perkongsian ini juga dinamakan casting dan boleh dilakukan pada telefon Android, iPhone dan juga pada komputer yang menggunakan pelayar Chrome. Baiklah, Nisa nak tunjuk macam mana cara nak set up Chromecast ini. Langkah pertama, ambil Chromecast dan cucuk pada slot HDMI yang disediakan. Langkah kedua, gunakan kabel USB untuk menyediakan kuasa kepada Chromecast. Dan langkah ketiga, ikuti langkah pada skrin untuk menghabiskan tetapan. Paling penting, korang kena pastikan Chromecast dan juga peranti yang akan melakukan casting berhubung dengan rangkaian Wi-Fi yang sama. Ha, sekarang Nisa dah berjaya sambungkan Chromecast. Jadi, masa untuk menonton. Jadi, untuk casting video dari Android agak mudah. Secara kasarnya, jika kedua-dua peranti sudah berhubung dengan Wi-Fi yang sama, telefon Android anda akan menunjukkan simbol ini. Jika anda menggunakan iPhone, anda hanya perlu melancarkan aplikasi Chromecast. Dengan menekan ikon tersebut, apa yang sedang ditonton akan dihantar ke Chromecast dan akan menayangkannya di TV besar. Selain dari itu, Chromecast juga menyokong pelbagai aplikasi yang lain. Anda juga boleh menonton video dengan sari kata menggunakan aplikasi video stream tanpa perlu menggunakan USB pada TV anda. Ha, jadi korang dah dengar penjelasan Nisa mengenai Chromecast ni. Jadi, jika korang ingin mendapatkannya, korang boleh pergi ke cawangan Maxis berhampiran dan peranti ini harganya RM160. Baiklah, Nisa nak sambung tengok Chromecast ni. Yosh!